بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga Allah izinkan kita untuk mampu melangkahkan kaki kita masing-masing dari tempatnya masing-masing dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ketaatan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam tak lupa tercurah limpah selalu kepada baginda habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita semuanya senantiasa berharap pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada kajian kita yang insyaallah kita akan lanjutkan berkaitan dengan kewarisan Islam insyaallah, yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bagian apa namanya terakhir ya sebetulnya ini, insyaallah semoga bisa selesai, yaitu berkaitan dengan keponakan, paman, dan sepupu ya. Insyaallah ini penghujung dari skema, walaupun ada juga nanti mu'tik ya, atau pemerdeka budak gitu ya. Namun saya kira untuk pemerdeka budak ini sangat mudah lah insyaallah, karena rangkaian yang menghalanginya itu banyak banget gitu ya. Gitu ya. Dan untuk masa ini perbudakan itu kan ditiadakan. Kecuali kalau perang dunia ketiga jadi, nanti kemudian ada lagi tuh perang perbudakan itu ya, insyaallah. Baik. Keponakan, paman, sepupu. Nah, ini bahasanya masih umum ya. Karena keponakan itu kalau kita lihat dari bahasa Indonesia itu umum ya. Bisa keponakan dari saudara perempuan kan ya, bisa keponakan dari saudara laki-laki gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keponakan itu adalah anak laki-lakinya dari saudara laki kandung ataupun saudara laki seayah gitu. Jadi kalau dari ibu, dari saudara perempuan nggak masuk pada kategori ahli waris, dan keponakan juga kan disebutnya ya, tapi tidak masuk kepada skema ini. Paman di sini juga, paman yang jalurnya adalah jalur dari mayit ya, paman di sini. Kemudian ada juga sepupu. Sepupu itu anak paman, anak paman, tapi juga anaknya anak laki-laki sepupunya ya, sepupunya anak laki-laki dari paman. Jadi anak perempuannya walaupun sejajar tuh adik kakak tuh ya nggak masuk. Kok begitu? Ya kita mengikuti landasan yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, al-hiku al-faro'idho bi-ahliha fama bagia fahuwa li'aula rojulin dakarin. Jadi berikanlah hak kewarisan itu, ya faro'id itu, hak waris itu kepada yang berhak menerimanya ya. Kalau ada sisanya maka berikan kepada laki-laki terdekat gitu ya. Kayak anak laki, laki-laki terdekat dari mayit, cucu laki, terus gitu. Maka rangkaiannya itu panjang ya, sampai keponakan, sampai sepupu, sampai paman itu panjang banget. Dan dalam skema itu kan sudah digambarkan penomoran ya. Suami, istri itu kan dikasih nomor sampai 25. Jadi penomoran itu menunjukkan ada prioritas, dan itu juga untuk memudahkan mana nanti yang menghalangi, mana yang tidak, kan gitu ya. Nah, itu landasan yang disabdakan baginda Rasulullah SAW ya, bahwa ketika ada sisa dari harta tersebut ya, maka diberikan kepada laki-laki terdekat ya dari mayit tersebut gitu ya. Baik. Kalau dalam Al-Qur'an
Quran surat An-Nisa 11, 12 dan 176 itu memang tidak disebutkan paman. Tidak disebutkan paman. Kan di situ disebutkannya ahli waris utama, suami, istri, anak laki, kemudian apa? Anak perempuan, kemudian apa namanya? Ayah ibu. Di situ disebutkannya dan saudara-saudara. Nah, kalau ahli waris yang lain yang masuk ke dasar agama itu lebih banyak didasarkan pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Yang sampai ke pemerdeka budak itu masuknya dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bagian kewarisan keponakan ini atau kita lebih khususkan anak laki-laki saudara laki kandung ataupun anak laki saudara laki seayah sampai nanti sepupu itu bagiannya sangat mudah. Bagiannya asobah sama mahjub. Mahjub dulu ya, mahjub sama asobah doang. Sampai mu'tik juga nanti pemerdeka budak juga demikian. Jadi insya Allah cukup mudah. Tinggal yang kita perlu kuatkan adalah siapa yang menghalanginya. Kalau sudah mengetahui siapa yang menghijabnya, menghalanginya, insya Allah mudah. Karena dikhawatirkan kalau tidak mengetahui siapa yang menghalangi, nanti dianggapnya dapat padahal tidak dapat. Baik. Kalau di skema itu posisinya kan ada di sini tuh saudara mana ya, mayit, kemudian ada saudara laki kandung. Nah, posisinya di sini ya. Ini anak laki saudara laki kandung. Panjang banget Ustaz. Ya biar gampang mengenali. Kalau dikatakan keponakan kan masih bias ya, masih umum. Karena dari sini pun nanti dari saudara perempuan pun jatuhnya keponakan juga. Gitu ya. Ya. Betul ya, ini keponakan ya disebutnya ya. Anaknya kakak itu kan keponakan, anaknya adik. Bagaimana bagiannya? Ya kalau enggak asobah, mahjub. Gitu ya. Karena golongan laki-laki itu umumnya ya bagiannya asobah. Itu bagian lunak bisa dapat semua, bisa bagiannya berkurang, bisa enggak dapat sama sekali kan itu asobah. Bagian lunak. Demikian juga untuk sini saudara laki seayah. Itu punya anak, anak laki saudara laki seayah. Nah, ini juga bagiannya kalau enggak mahjub asobah. Ini ketukar ya enggak apa-apa ya, ditukar. Mahjub dulu yang kita lihat ya. Ya, mahjub asobah gitu ya. Baik. Ketika kita coba contohkan dalam satu kasus misalkan di sini misalkan mahjub, kita yang mahjub. Seorang mayit meninggalkan istri, kemudian anak laki, kemudian anak laki saudara laki kandung. Panjang ya. Baik. Kita lihat bagian untuk istri berapa? Istri berapa bagiannya Bapak Ibu? 1/8 ya. Kenapa 1/8? Karena adanya keturunan yaitu anak laki-laki gitu ya. Itu selalu dikuatkan, jadi adanya anak itu mempengaruhi bagian gitu. Atau istilahnya kan kalau kita murojaah hijbun nuqson, jadi terhalang tapi enggak total. Terhalangnya membuat bagiannya berkurang. Awalnya 1/4 jadi 1/8 gitu. Anak laki dapat berapa ini? Asobah ya. Sisanya. Kemudian anak laki saudara laki kandung mahjub ya, terhalang gitu. Begitu. Nah, ini gampang kan kalau diselesaikan ini 8 1 7 ini selesai. Gitu. 1/8 dikalikan hartanya, 7/8 dikalikan harta yang ada. Jadi rangkaiannya jauh ya, jauh. Dan umumnya kan keluarga itu umumnya ya, walaupun kemungkinan ada juga yang terjadi seperti ini gitu di masyarakat. Umumnya itu ada pada ring pertama ya,
pada ahli waris utama, ayah, ibu, anak, sama suami istri segitu. Kalau udah ada anak laki-laki ya sebetulnya udah gak usah pusing sampai sini sebetulnya gitu. Gak usah mikirin yang lain, dan yang lain juga gak usah ngarep-ngarep. Gak usah ngarep gitu. Paman tahu-tahu datang anak laki-laki. Kecuali kalau anak perempuan semua mungkin agak dilihat dulu. Anak perempuan semua gitu ya, dicek gitu. Nah, baru ada perhatian juga gak masalah, kemungkinan gitu ada gitu. Tapi baru kemungkinan gitu. Baik. Nah, ini mahjub untuk anak laki, saudara laki kandung, dan umumnya memang begitu. Untuk asobahnya, kita contohkan misalkan seorang mayit meninggalkan suami. Kemudian anak perempuan. Kalau anak perempuan kan enggak menutup ya. Baru anak laki. Nah, saudara laki kandung. Nah, suami dapat berapa ini? Seperdua apa seperempat? Suami dapat berapa bagiannya? Seperempat ya. Kenapa seperempat? Karena ada anak, ada keturunan. Seperempat. Untuk anak perempuannya masih ingat Bapak Ibu? Ulang. Seper anak perempuan bagiannya apa aja? Ada setengah, ada 2/3, ada asobah bil ghair, ya. Gitu. Ini berapa berarti bagiannya kalau sendiri anak perempuan? Dapatnya setengah ya, gitu, setengah. Kalau berdua atau lebih 2/3. Baik. Untuk anak laki, saudara laki kandung ini asobah, karena tidak ada yang menghalangi. Jadi kaum perempuan, apalagi dalam kondisi sendiri ini, tidak menghalangi laki-laki setelahnya. Ya, kecuali nanti kalau di sininya ada saudara perempuan kandung. Ya, ini nggak dapat mahjub. Kenapa? Karena posisinya saudara perempuan kandung itu asobah ma'al goyir gitu ya. 4 dan 2 penyebutnya. KPK-nya 4 ya. 4 × 1/4 1, 4 × 1/2 2, sisanya lumayan ya 1/4. Insyaallah. 1/4 dikalikan harta, 2/4 dikalikan harta, 1/4 dikalikan hartanya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Betul, betul. Betul. Asobah ma'al ghair. Jadi kalau kita contohkan, misalkan saya coba tuliskan ya Bu ya. Suami, anak perempuan, saudara perempuan kandung, gitu kan ya. Terus anak laki, saudara laki kandung. Maaf ya panjang. Suaminya kan tadi berapa? 1/4. Anak perempuannya setengah, saudara perempuan kandungnya, ini asobah ma'al ghair. Dasarnya hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika terjadi kasus seperti ini, bahwa untuk saudara perempuan kandung itu dapat sisa gitu. Itu dasarnya. Ya. Iya. Dalam kondisi ini dapat, tapi ketika anak perempuannya ini di bawahnya misalkan anak laki-laki, ya ini enggak dapat. Gitu ya. Kalau ya? Kalau tidak memiliki anak, ada ahli waris lain enggak? Ada bapak ibunya enggak gitu? Ada saudara-saudara? Saudara-saudaranya masih ada enggak? Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu masih ada enggak? Kalau hidupnya betul-betul sebatang kara, yang ditinggalin cuma suami doang, gitu ya, suami doang nih. Orang tua ke atas nggak ada, ke bawah nggak ada,
ceritanya kena bencana lah gitu, kira-kira begitulah. Yang ditinggalinnya itu tinggal suami doang tok gitu. Gimana tuh? Kan suami cuma dapatnya setengah ya, setengah lagi dikemanain? Nah, kira-kira dapat rod enggak tuh? Ya, dapat rod gitu. Dapat rod. Itu juga suami istri dapat rod, tapi kan syaratnya banyak. Gitu ya. Baik. Ya. Iya, syaratnya banyak, coy. Semua ahli waris kan ke atas enggak ada, ke bawah enggak ada, ke samping enggak ada. Ya tok suami doang gitu. Gitu. Tapi dengan hal-hal yang benar. Kalau di pembunuhan semuanya dibunuh. itu jelas ya. Boro-boro dapat, yang ada di penjara dia. Isi lebih dari dua kan juga sama. Ya. Begitu. Ya suami mana ini? Oh, yang ditinggalkan istrinya kalau begitu. Istri empat ya. Seperdelapan dibagi empat. Jadi istri itu bagian seperempat dan seperdelapan itu bukan masing-masing seperempat. Gimana kalau masing-masing seperempat dijumlahin jadi habis ya hartanya? Iya, seperdelapan itu untuk empat orang. Gitu. Sabtu per empat itu untuk empat orang. Aduh, Ustaz kecil banget ya. Gak mau ah jadi istri kedua, ketiga, keempat gitu. Tapi kita lihat bahwa di sini letak yang perlu diperhatikan oleh pada keluarga muslim, khususnya yang poligami itu. Kan biasanya umumnya di Indonesia itu, di Indonesia ya umumnya, dia berjuang bersama dari nol tuh sama istri tuh. Dari nol bareng-bareng. Dia menikah belum punya banyak harta, belum punya apa-apa, bareng-bareng dia usaha bareng, kontribusi satu sama lain antara suami dan istri, kaya raya. Setelah kaya raya, suaminya menikah lagi ke istri kedua, tiga dan empat. Ketika wafat langsung aja tok seperdelapan untuk berempat. Ini yang ikut bareng-bareng dari awal ini enggak diperhitungkan dulu. Harusnya harta bersamanya dipisah dulu. Ada kontribusi di situ. Itu jadi makanya untuk yang belajar khususnya di sini, kalau yang memang dari awal dari nol bareng-bareng usaha bareng, dari sekarang disepakati bersama istri itu kira-kira kita mau berapa persen berapa persen gitu, sehingga kalau nanti wafat salah satunya sudah bisa ditentukan begitu. Jadi kalau taruhlah 60-40 misalkan, 60% laki-laki, 40% perempuan. Jadi kalau wafat laki-laki itu suaminya, berarti yang diwariskan itu yang 60% dari hartanya. Yang 40% enggak, itu milik istrinya. Gitu. Jadi yang 40% kalau ditambahin dengan waris, plus ditambah yang 1/8 itu. Kan jadi. Oh ya bagus, itu malah bagus. Memang begitu bagusnya gitu. Jadi dari sekarang, tapi itu kan bukan waris, itu pembagian kontribusi saham, kalau istilah perusahaan itu kan saham antara suami dan istri, ceritanya kan kongsi itu kan, suami sama istri itu bareng-bareng kerjasama, membentuk usaha, dapat uang bareng-bareng, bisnis bareng, punya uang banyak bareng-bareng, tapi kan maka harus di ini, jadi harus di apa, dibagi kontribusinya, jangan langsung dibagi, itu ada hak istri, atau sebaliknya kalau istri wafat ada hak suami di situ yang diambil oleh yang lain gitu. Ya, alhamdulillah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan tuh. Kecuali kalau memang laki-lakinya sultan gitu ya. Anak sultan yang dinikahinya orang biasa. Selama hidupnya udah dipenuhi nafkahnya, dandannya segala macam. Artinya tinggal tidur manis sajalah. Gitu di rumah, ya itu memang nggak ada kontribusi kalau begitu. Rumah udah ada yang nyapuin, anak udah ada yang ngurusin gitu ya. Dia tinggal dandan aja di rumah gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi lain kalau seperti itu. Jadi nggak ada kontribusi. Kontribusinya apa? Melayani suami ya, itu udah kewajibannya gitu. Ya, demikian ya, wallahu a'lam. Itu yang disebut dengan harta bersama ya, harta bersama yang perlu ditekankan di keluarga muslim khususnya di Indonesia ini. Kita masuk anak laki saudara laki seayah.
Pertama mahjub. Ya. Ini kita kesini aja dah. Bismillah. Nah, kalau mahjub kita contohkan misalkan di sini anak laki. Nah, kemudian ayah. Ya, dari melihat langsung anak laki aja sudah ketahuan nih. Pasti mahjub gitu kan, sebetulnya kan gampang ya. Gitu. Ini mah supaya pengembangan contoh aja ya. Kalau udah dari sini aja udah kelihatan ya anak laki udah pasti kehalang kan gitu. Anak laki, saudara laki saya. Anak laki dapatnya apa nih? Asobah ya. Ayah? Seperenam. Insyaallah. Alhamdulillah. Anak laki, saudara laki saya ya jelas ya mahjub. Kalau kita selesaikan ya gampang nih. 6 ini 1 sisanya 5. 5 per 6 1 per 6. Kalau asobahnya gimana? Kita contohkan di sini saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, anak laki, saudara laki seayah. Bagaimana saudara perempuan kandung bagiannya? Kalau sendiri setengah ya. Sama bagiannya kayak anak perempuan. Jadi bagiannya itu bedanya kalau saudara perempuan kandung ada mahjubnya. Kalau anak perempuan enggak ada mahjubnya. Saudara perempuan seibu sendiri seperenam ya, betul. Kalau banyak kan sepertiga ya. Saudara laki anak laki saudara laki seayah asobah karena tidak ada yang menghalangi. Kita selesaikan 6 dan 2. 6 3 1 2 nih. 3/6, 1/6, 2/6. Ya, dikalikan dengan hartanya. Ini untuk anak laki-laki, saudara laki ayah. Ini tuh kan sebetulnya ada nih anak perempuan, saudara laki seayah. Kan saudaranya tuh adik kakak tuh. Tetap enggak masuk pada kategori ini. Ya. Tapi nanti ada istilahnya adalah zawil arham. Itu zawil arham hanya saja memang kalau di luar skema ini semuanya udah gak ada ahli waris kayak tadi, gak ada ahli waris sama sekali tuh. Suami dapat ini garot gak? Dapat, tapi catatannya tambahan ya, saya lupa. Kalaupun tidak ada zawil arham juga gitu baru dapat rod. Kalau masih ada zawil arham, ya suami masih gak dapat rod juga. Zawil arham itu cucu dari anak perempuan, dari bibi-bibi itu kan ya, dari anak dari saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, itu zawil arham semua. Anak perempuan dari paman itu zawil arham semua. Itu ada pembahasan khusus, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, untuk bagian anak laki-laki saudara laki saya. Enggak usah, udah gampang banget itu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, kalau begitu kita lanjut ke bagian paman. Paman sama uas sama. Kalau bahas jadi kalau di Indonesia istilahnya banyak ya. Pak D, Ua, apa lagi ya? Pak Le. Apa lagi itu? Udah itu kakak ya, udah kalau udah kakak ya. Om. Ada ya, istilahnya itu paman itu bahasa Arabnya am. Ya, am itu ya saudaranya bapak. Saudaranya yang apa saudara saya punya bapak, saudara bapak itu ya paman kan gitu. Entah itu kakaknya, entah itu adiknya, itulah paman gitu. Kategorinya begitu. Bagaimana bagiannya? Sama bagiannya mahjub sama asobah aja. Kalau enggak mahjub, ya asobah. Bagian itu aja. Kalau mahjub kita contohkan di sini, ada cucu laki misalkan, kemudian ada kakek, ini sambil merojaah ya Bapak Ibu, ada paman. Nah,
Cucu laki dapat apa bagiannya ini? Asobah ya, asobah. Dapat asobah karena nggak ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi cucu laki-laki itu? Anak laki-laki itu aja yang menghalanginya. Kakek bagaimana? Kakek dapat seper enam ya, karena bagiannya mirip kayak bagian apa ayah seper enamnya itu asobah dan seper enam. Paman kandung mahjub ya, karena udah ada cucu. Ini juga sama skemanya tuh. 6 ini 1 sisanya 5. Seperti itu. Bagaimana untuk asobahnya, paman kandung? Di sini kita contohkan ada ibu, kalau ada mayit meninggalkan ibu, nenek, kemudian paman kandung. Nah, ibu, nenek, paman kandung. Masih ingat gak nenek? Ibu berapa bagiannya? Sepertiga ya. Insyaallah. Nenek? Gimana tuh nenek tuh? Ayahnya. Nenek gimana nenek ya? Nenek udah berdoa, ya Allah saya dapat. Nenek mohon maaf di sini kehalang sama ibu, karena ibu itu menghalang dua jalur langsung, dari jalur ayah dan dari jalurnya sendiri ibu. Kalau untuk nenek kondisi yang kuatnya adalah dari ibu ini. Paman kandung dapatnya asobah ya. Nah, ini 3 berarti 1 sisanya 2, jadi 1/3 dan 2/3. Ini untuk bagian paman kandung. Tentunya dengan syarat tidak ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi paman? Sini mundur, dibayangin aja itu apa skemanya. Paman kandung itu bisa di sana ada siapa? Ada siapa aja di situ? Ya ada anak, ada ini nih, anak laki saudara laki ayah, ada anak laki saudara laki kandung, ada cucu laki, ada anak laki, ada kakek, ada ayah, banyak. Ada saudara perempuan dalam kondisi asobah ma'al-guir juga menghalang. Banyak banget yang menghalangnya. Ngapain usah dibahas kalau gitu? Ya maksudnya supaya paham, karena kalau terjadi di lapangan sudah dipelajari gitu ya. Seperti itu. Baik. Kan saya kira semua bapak ibu di sini sudah memetakan ahli warisnya masing-masing ya. Pada intinya sih itu, kita bisa menerapkan di keluarga kita. Kalau kita dapat ilmu dari sini, sampaikan kepada yang datang suaminya saja, sampaikan ke istrinya. Yang datang istrinya saja, sampaikan ke suaminya. Ya, bahwa waris Islam itu seperti ini, dan yang menjadi ahli waris saya itu kalau saya wafat siapa aja. Kalau saya wafat misalkan, saya punya 2 anak perempuan sama istri, 1 ya, 1 istri saya. Baik, kemudian ayah ibu masih ada, saudara ada, saudara laki, saudara perempuan ada, itu semua. Ya, karena nggak ada anak perempuan kan, berarti saudara masuk ke ahli waris saya. Kecuali kalau saya nanti punya anak lagi, laki-laki misalkan, ya saudara udah nggak usah ngarep gitu kan istilahnya. Kalau dalam kondisi saat ini mungkin ya saudara biasa aja nggak ngarep. Tapi kalau saya jadi kaya raya, lain lagi ceritanya. Iya, ya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan begitu. Kalau orang yang nggak berkecukupan, orang mana mau lirik ya? Iya, apa yang mau diwarisin? Hutang pada minder, orang pada kabur. Hutangnya banyak katanya. Aduh. Ya begitu. Tapi kalau kaya raya kan, wah, orang pada yang bukan ahli waris aja ngotot. Gitu. Ngaku ahli waris. Bahkan sampai buat surat-surat palsu ngaku ahli waris, masyaallah. Iya, atau enggak bawa-bawa surat wasiat gitu ya. Dibuat-buat. Allahu Akbar. Seperti itulah kondisi ya yang memungkinkan terjadi di lapang. Maka kaya itu memang penting ya. Dalam Islam itu tidak disarankan untuk miskin, enggak. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu anak murid katakan untuk sama ibunya misalkan
ibu sudah bagi gitu. Tapi anaknya untuk ibu dengan pembagian anaknya, apakah anak termasuk neraka sama ibunya? Menuntut yang mana itu? Hak anaknya. Kalau ibunya nggak ngasih tahu. Oh, ceritanya istri nih. Kan ada cerita ini waktu kita kan di dia itu kan anak untuk ibu gitu kan. Nah, kenapa warisan hak dia tidak dikasih oleh ibunya gitu? Iya. Sampai pengadilan gitu. Bagaimana apakah anak itu termasuk neraka? Enggak. Kalau memang betul itu haknya enggak durhaka, justru bagus. Karena kalau tidak, sama saja dia membiarkan ibunya ke dalam jurang kehancuran. Ya, terutama dalam kewarisan Islam ya. Misalkan suaminya wafat, meninggalkan istri dan anak-anak. Kata istrinya, kata ibu-ibunya, jangan dibagiin dulu, ibu belum meninggal nih, gitu kan. Jangan dibagiin dulu, ibu belum wafat. Nanti kalau ibu wafat baru bagiin. Gitu misalkan. Sedangkan dari antara misalkan taruhlah 5 anak, 4-nya berkecukupan, satunya kekurangan. Tapi kata ibunya jangan dululah. Ibu kan belum wafat misalkan. Nah, itu zalim kepada ahli yang berhak menerimanya. Begitu. Terus bagaimana Ustaz? Sebetulnya dalam pembagian waris itu memang tidak mesti dia harus menerima hartanya saat itu. Jadi istilahnya bagaimana kita bagi-bagi waris? Jangan diistilahkan bagi-bagi, karena bagi-bagi itu ribet. Yang penting selesai aja. Selesai itu belum, nggak mesti harus dapat hartanya secara utuh hari itu juga. Yang penting selesai. Selesai itu sampai di sini itu istilahnya selesai ini. Sudah dapat perhitungan bahwa saya dari harta waris itu, misalkan di sini adalah setengah misalkan. Misalkan setengah gitu. Sudah. Terlepas nanti sudah tahu bagiannya. Misalkan kata ibu jangan dibagiin dulu ya. Ya sudah, selesaikan aja dulu, enggak usah dibagi. Sehingga saya tahu dari harta yang waris bapaknya itu setengah misalkan. Nah, nanti kalau ibunya wafat dihitung lagi dari yang ibu, harta ibu. Taruhnya setengah lagi misalkan dapatnya. Ya sudah, setengah tambah setengah berarti kan. Begitu. Jadi, karena kalau untuk mendapatkan harta apalagi asetnya banyak kan itu enggak mudah. Asetnya banyak, ada rumah, ada perusahaan, ada kontrakan, dan sebagainya. Itu bisa lama itu. Dan kalau mengandalkan kondisi itu, membagi tanpa menyelesaikan bagian hak apa dulu, tahu dia bagian setengah atau seterusnya, kemungkinan besar terlalu lama, apalagi masa ini ngejual rumah itu kan nggak gampang. Kalau mau dinilaikan begitu. Yang penting saya tahu di rumah itu, bagian saya itu setengah dari rumah itu kalau kejual. Entah itu kejualannya 10 tahun berikutnya, sekarang harganya 100 juta. Nanti 10 tahun berikutnya jadi 1 miliar, misalkan. Tuh, kan jadi lebih gede, gitu ya. Gak masalah. Yang penting bagian saya setengah dari situ. Nah, jadi itu teknis yang mempermudah sebetulnya. Jadi gak mesti harus, ini pun belum kejual ini. Gak ya, gak usah begitu, gak apa-apa. Belum kejual gak apa-apa, tapi saya tahu bagiannya dari harta tersebut, gitu. Mau tanah, mau dan seterusnya. Jadi kan istilahnya ada proses perhitungan harta, apa ya, appraisal gitu ya istilahnya. Dihitung, ditakar ini rumah berapa nilainya pada saat itu ya, misalkan pada saat itu. Enggak ditakar juga enggak masalah, yang penting saya sudah tahu bagian saya setengah atau seperempat atau seterusnya dalam harta tersebut. Kalau sudah tahu itu enggak masalah. Jadi ada istilah jangan dibagi dulu lah, ya enggak apa-apa enggak dibagi dulu. Yang penting sudah tahu bagiannya gitu. Ya. Jadi istilahnya kan mau menjaga perasaan ibu, takutnya ibu sedih kalau kita tahu-tahu udah nuntut sama orang tua, gitu kan. Nah, bagaimana kalau anaknya yang berkekurangan tadi, sedangkan dia butuh? Maka bijaknya itu, yang 4 orang ini ambillah yang ini untuk dibelilah istilahnya begitu, dibayar sama yang mampu ini, sehingga yang mampu ini kan dapatnya jadi 2 bagian. Bisa seperti itu sebetulnya. Tapi kalau yang bijak ini gak mau juga, ya nuntut gak masalah berarti kalau itu kan. Memang haknya. Dan ibu kalau tidak menunaikan, ya kalau dalam hukum kewarisan Islam, berdosa. Ya berdosa dan khawatir. Ada hal-hal yang buruk yang menimpanya dunia maupun akhirat. Saya ada satu kejadian di kampung saya, bahwa ketika waris itu tidak ditunaikan sesuai syariat Islam,
di mana pada satu keluarga tersebut kakak pertamanya itu mendominasi, gitu kan. Terus adiknya itu ada yang sudah wafat. Nah, tapi wafatnya itu kan setelah yang ini, artinya hidup semasa orang tuanya wafat itu masih hidup, artinya punya hak gitu kan. Tapi ada anak yatim berarti ya, ponakannya itu. Tapi kan bapaknya dapat itu, diambil lah. Dia di ceritanya dikelola karena di ini cucunya belum paham dan segala macam. Tapi dikelola, cucunya udah dewasa masih aja di apa dikelola gitu. Padahal cucunya keponakannya kan udah gede, udah ngerti. Istilahnya itu kan rusda ya. Dalam Al-Qur'an itu rusda. Rusda itu dia udah ngerti lah. Kenapa harus ada wali harta ketika misalkan ada ahli waris yang masih bayi contohnya, dia punya bagian, kan enggak mungkin kita kasihin ke bayi. Maka ada wali harta. Ya wali harta itu bisa kakaknya, bisa pamannya, biasa siapa saja yang amanah. Tapi kalau sudah rusda, sudah ngerti, ya ya kasihin. Ini udah ngerti enggak dikasih-kasih. Ya wallah alam itu apa sebab dari situ, tapi orang bilang umumnya masyarakat menyatakan demikian. Jadi adanya penyakit yang aneh lah gitu. Aneh. Dan lebih yakin dari situ, ketika ditunaikan, diberikan kepada kemonakannya, sembuh. Masya Allah. Jadi di dunia saja Allah tampakkan seperti itu. Apalagi nanti di sana, na'udzubillah ya. Gitu. Kemudian kalau pelaksanaan kewarisan Islam ini tidak sesuai syariat kan, juga kalaupun banyak hartanya, umumnya itu enggak berkah. Walaupun banyak, tahu-tahu habis ya. Gitu ya. Enggak jelas kemana gitu. Allah alam, inilah. Karena memang itu hartanya bukan harta siapa-siapa. Kalau udah wafat seseorang, harta itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Karena milik Allah, Allah bagiin sama Allah tuh dibagiin langsung. Nih, buat anak sama perempuan 2:1. Kan gitu dalam Qur'annya. Ya kan? Kalau anak perempuan doang, 1 orang, 1/2 nih. Gitu. Kalau 2 orang, 2/3. Gitu kan. Kalau ada cucu, nanti ada lain lagi bahasannya gitu kan. 1/6 gitu tambahnya. Ada ayah, ibu dan seterusnya. Jadi ketika seseorang wafat, maka harta itu kembali ke siapa? Kembali kepada Allah. Karena harta itu kan sejatinya kalau kita mendasari hakikat harta, harta itu kan milik Allah, bukan milik kita. Kita kan hanya diberikan ya guna digunakan aja, dipergunakan, dibelanjakan dan seterusnya sesuai dengan kemauan Allah, kan begitu. Jadi, nah dari harta Allah itu baru dibagikan. Apa dalam Al-Quran itu? Min malillah, bahasanya kan min malillah, harta Allah. Bahasanya juga harta Allah. Kemudian baru Allah tentukan bagian-bagiannya. Gitu. Makanya dalam hadis disebutkan, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada yang berhak itu. Haknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya kenapa kok bagi rata itu ditentang oleh syariat Islam? Walaupun itu cara lain ya. Kalau misalkan sepakat semua nggak masalah. Konsensus keluarga nggak masalah. Tapi secara langsung ujuk-ujuk bagi rata aja. Padahal di situ ada anak perempuan, anak laki ditentang. Kenapa? Karena keluar dari ketentuan yang Allah wasiatkan. Yusikumullah kan. Allah wasiatkan. Artinya Allah wasiatkan itu wajib dilaksanakan. Beda dengan wasiat seseorang kepada siapa ahli warisnya untuk mewasiatkan sesuatu. Bisa ditunaikan, bisa tidak. Tapi kalau Allah yang mewasiatkan, artinya disyariatkan, diwajibkan untuk ditunaikan. Ya, Allah a'lam. Ya, silakan. Ada anak angkat ya, itu bahasannya zawil arham itu. Ya, nah. Bagaimana mengecek zawil arham? Zawil arham itu dilihat siapa orang tuanya. Gitu. Kayak tadi dari saudara perempuan berarti yang dilihat bagian saudara perempuan. Ya, jadi nanti ada bahasannya untuk zawil arham itu yang dilihat adalah mudla bihi, dari mana dia hadirnya, dari mana dia datangnya. Ya, dari saudara perempuan. Ibu ada apa saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah kan dari situ ya, yang diperhitungkannya nanti di situ.
Kemudian untuk anak angkat bagaimana? Masuk gak dengan sebab-sebab kewarisan, masuk gak anak angkat? Sebab kewarisan masih ingat Bapak Ibu ada tiga. Apa aja sebab kewarisan? Pernikahan. Apalagi? Nasab. Nasab yang benar. Ya, yang sah dari pernikahan itu nasab. Kalau bukan dari pernikahan enggak masuk nasab ke bapak. Masuknya nasab ke ibu saja. Kalau hasil perzinahan misalkan atau hamil di luar nikah, nasabnya ke ibu tapi enggak ke bapak. Jadi cuma nasab biologis tapi nasab hakikinya enggak. Gitu. Dan enggak boleh, haram hukumnya menasabkan juga boleh. Itu sebagai bentuk hukuman aja dari situ. Ya, anak angkat. Kemudian yang ketiga adalah setelah pernikahan, kemudian nasab, satunya adalah pemerdekaan budak tadi ya. Enggak masuk tuh anak angkat. Pernikahan enggak ada. Kecuali anak-anak angkatnya dinikahin. Gitu, lain lagi. Anak angkatnya perempuan dinikahin sama bapak angkatnya, boleh enggak? Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Jadi kalau bapak ceritanya, mohon maaf ini apa bercanda ya Bapak Ibu ya. Jadi istrinya sudah tua, dia anak angkat gitu ya. Kalau istrinya wafat, anakannya dinikahin. Ya enggak apa-apa. Kan anak angkat itu bukan nasab. Kecuali anak angkatnya ada masih hubungan kerahiman. Misalkan keponakan, oh juga boleh kalau keponakan. Ya, keponakan, sepupu. Kalau sepupu masih boleh kalau sepupu ya. Kalau keponakan kan enggak boleh. Begitu. Jadi anak angkat enggak masuk kepada kategori di sini. Skema juga jauh. Zawil arham juga bukan. Bagaimana Ustaz? Kasihan nih dia dari kecil udah diurus. Terus dia juga orang tua udah enggak ada. Dan kasihan lah. Ada wasiat. Berilah wasiat ya. Semasa hidup kasih wasiat. Ya. Karena anak angkat ini enggak ada istilah juga wasiat wajibah, walaupun dalam KHI ini sudah banyak dibincangkan untuk anak angkat jadi wasiat wajibah juga. Tapi wasiat wajibah secara umum yang ada terjadi di beberapa negara, misalkan di Mesir dan lainnya, itu ya cucu. Cucu yang mana bapaknya sudah meninggal lebih dulu, anak laki-laki berarti ya. Itu bisa wasiat wajibah. Di saat kakeknya tidak memberikan apa-apa semasa hidup dan kondisinya juga kekurangan. Gitu. Ada wasiat wajibah itu wasiat yang mana kakeknya enggak mewasiatkan. Tapi dianggap menjadi sebuah wasiat karena kondisi-kondisi tertentu, tapi syaratnya ketat, gitu. Gak bisa sembarangan, gitu ya. Baik, Allahu a'lam. Itu untuk anak angkat. Jadi mohon maaf kalau yang ada anak angkat, ya berusaha untuk mohon maaf jujur, jangan sampai dibuat akta, ya kan bisa aja ya. Sekarang itu kan banyak yang terjadi di daerah juga saya juga ada tuh. Jadi dia ngadopsi anak, dia datang ke Dukcapil. Membuat akte binnya kan bisa aja itu. Memang secara zohir itu bisa dilaksanakan, tapi kan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan. Enggak boleh. Sampai Rasulullah sendiri ditegur di saat waktu itu saking sayangnya sama Zaid bin Harithah ya, pelayannya Rasulullah, sampai Rasulullah mengumumkan bahwa ini Zaid bin Muhammad, ditegur langsung sama Allah dalam Al-Qur'an itu. Jadi tidak ada yang boleh menasabkan kepada selain orang tuanya yang sah, sampai Rasulullah pun dilarang oleh Allah, apalagi kita gitu. Dilarang ya, padahal Rasulullah kan sosok Rasul yang luar biasa, tapi yang pelayannya gak bisa juga, saking sayangnya kepada Zaid bin Muhammad gak bisa. Tapi Zaid bin bapaknya. Demikian, wallahu a'lam. Cukup Bapak Ibu? Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40 mungkin nanti bisa dibuka di rumahnya ya Bapak Ibu. Tentang nasab itu. Nasab. Ustaz untuk sepupu ya silakan bisa dibaca. Secara umum sama. Jadinya asobah sama mahjub. Tinggal melihat skemanya, kemungkinan digambarkan lagi, dibuka lagi skemanya, bahwa yang menghalanginya itu yang di atasnya terus, gitu ya. Ya nanti misalkan untuk keponak apa sepupu itu, berarti yang menghalanginya kan pamannya, gitu.
yang menghalanginya anak apa laki saudara laki ini juga menghalangi dan seterusnya gitu. Allah alam. Alhamdulillah kita sudah selesai insya Allah untuk bahasan skema ini dari awal dari suami sampai selesai. Tinggal nanti bahasan-bahasan berikutnya masuk kepada masalah-masalah yang khusus ya di antara kewarisan Islam, di antaranya misalkan nanti ada bahasan aul, bahasan rod, bahasan zawil arham, bahasan yang berkelamin ganda seperti apa nanti kan ada khusus bahasannya. Ada yang hilang gitu, itu dibahas gitu insyaallah. Insyaallah. Itu masalah-masalah yang menarik yang pada masa ini mungkin terjadi gitu ya. Wallahu alam, semoga Allah mudahkan dan panjangkan umur kita dalam ketaatan sehingga kita bisa selesaikan bahasan ini insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan datang dari kami yang masih belajar. Tutup dengan doa kepertul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.